Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Trik Mujiono. Pada video kali ini saya ingin membagikan cara mengetahui tipe HP yang mati ya. Seandainya di sini HP-nya mati LCD-nya dan kita ingin mengganti LCD-nya, namun kita tidak tahu berapa tipe HP-nya ya. Kalau dilihat secara kasar, maksudnya dilihat dari penutup belakangnya, biasanya kan ada tulisan Oppo, Vivo, Samsung dan sebagainya ya. Nah, di sini saya mempunyai 3 HP. Pertama Vivo, di sini ada Vivo ya. Di sini Vivo lagi dan satu lagi adalah Oppo ya. Nah, di sini HP-nya ketiga-tiganya ini mati LCD-nya dan ingin saya ganti. Namun di sini saya tidak tahu ya berapa tipe HP-nya. Jadi untuk mengganti LCD kita harus tahu tipe HP yang harus kita ganti. Dan untuk caranya silahkan ikuti langkah-langkah seperti di video berikut ini ya. Oke, untuk langkah selanjutnya, setelah kita tahu merek HP-nya, kita cari tipenya ya di sini. Silahkan buka aplikasi Google Lens ya di sini. Nah, kemudian tinggal kalian kalian cari ya. Misalnya di sini saya HP Oppo, Vivo, sorry, HP Vivo. Sebentar saya luruskan supaya gampang ya. Nah, seperti ini. Ini Vivo berapa? Saya tidak tahu ya tipe berapa. Kita cari melalui Google Lens. Oke, kita cari seperti ini. Dan di sini tipe HP-nya Vivo Z1 Pro ya. Jadi HP yang pertama Vivo Z1 Pro. Oke, sudah ketemu ya. Jika kalian bingung mencari tipe HP karena HP-nya mati, itu bisa menggunakan Google Lens ya. Dan untuk HP yang kedua di sini coba lagi ya. Kita coba yang HP Oppo. Di sini HP Oppo A3s. Nah, jika HP-nya mati, artinya kita mudah untuk menggantinya karena kita sudah tahu cara mencari tipe HP-nya. Nah, di sini yang terakhir HP Vivo juga, tapi di sini saya tidak tahu, kita menggunakan Google Lens. Oke, di sini HP Vivo Y83 ya. Oke, caranya sangat mudah sekali. Tinggal kita buka Google Lens, lalu kita cari atau kita foto di bagian belakangnya ya tentunya. Oke, itu tadi cara mencari tipe HP yang mati. Misal ya HP-nya itu mati LCD-nya, ingin kita ganti LCD-nya namun kita tidak tahu berapa ini ya tipe HP-nya. Kalau hidup kan kita gampang ya, kita mencari melalui pengaturan tentang ponsel, kita tahu merek dan tipe dari HP ini. Namun jika mati LCD-nya ya, seperti tadi untuk cara mencarinya silahkan buka Google Lens dan kalian cari atau kalian fotokan belakang dari HP-nya, nanti sudah ketemu ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa diberikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.